Yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. My name is Kai and this is yet another video. Okay, video kali ni agak special sebab aku akan buat food review daripada Dapur Kak Chun. Okay, so siapa sebenarnya Kak Chun ni? Kak Chun ni sebenarnya adalah ustazah aku sendiri dan sekarang dia dikenali sebagai Kak Chun. Dia menjalankan perniagaan menjual puding dan 100% handmade. So without any further ado, let's jump to the main product. Okay, so dengan harga RM18 sekotak, korang akan dapat 9 bekas puding dan Dapur Kak Chun menyediakan 2 flavor iaitu Sumango dan juga Beast Pudding. Which is aku percaya Sumango ini adalah gabungan susu dan mangga dan juga Beast Pudding adalah perisa madu. So kalau korang berminat nak beli, korang boleh pilih sama ada korang nak satu flavor sahaja ataupun korang nak campur. Which is kalau satu flavor, korang boleh pilih nak Sumango sahaja ataupun korang nak Beast Pudding sahaja dan dia akan datang sebekas. So kalau korang teringin nak rasa dua-dua flavor, korang boleh order mix box. So dalam mix box ni dia akan gabung dua-dua flavor dan korang dapat rasalah dua jenis flavor tu. Kalau korang tengok Sumango ni, dia adalah gabungan susu dan mangga. Okay, so korang boleh rasa masam-masam mangga tu and manis dia memang perfect lah. Okay, and yang kedua, Beast Pudding, dia adalah madu dan kalau korang tengok dia ada berbola-berbola special dalam dia. Kalau korang makan, korang kunyah, dia akan meletup dalam mulut. Memang padu. Okay, so sebenarnya aku dah rasa dah benda ni and disebabkan tu lah aku tahu apa rasa dia. Cumanya hari ni aku nak buat video, aku nak bagi korang tengok aku makan and tengok korang terliur ke tak. Jom. Alright, so macam korang boleh tengok sekarang dekat tangan aku, aku ada mix box. Kalau aku buka dekat sini, korang boleh nampak tinggal 4 saja lagi. Aku punya tinggal 4 saja lagi sebabnya malam aku shoot video ni, sambil-sambil shoot tu aku ngap sekali sebab tak boleh tahan lah tengok nampak sedap kan. So aku pun rasa and dah tinggal banyak ni dah. So jom kita rasa, bukan kita lah, akulah rasa. Okay, so first let's taste Sumango, which is korang boleh tengok dekat sini. Sumango, packaging dia macam ni and dalam kotak korang yang risau, korang akan dapat sudu sekali and dia dah sediakan cukup-cukup dah untuk 9 bekas. So don't worry. Right, jom kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sumango. Macam mana aku nak tunjuk ni? Mungkin ada montaj aku letak dekat sini untuk korang tengok angle-angle daripada atas macam mana rupa dia and korang boleh nampak. Nampak tu. Like that. Nampak tak dia punya tu? Nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Perh TikTok baik. TikTok babe, TikTok. Okay. Okay, apa aku boleh cakap dekat sini, mango yang ada dekat dalam ni memang banyak tau. Dia buat potongan-potongan cube mango tu memang padat lah dengan mango. So orang kata berbaloi lah dengan korang bayar tu dapat banyak ni. And rasa dia ngam, dia punya puding tu dengan mango tu memang ngam. Rasa dia memang sangat ngam and dia ada masam-masam mango, masam-masam manis tu memang Ya Allah. Okay, pada korang, macam korang kalau macam nak cheat day ke, korang diet ke, korang nak cheat day ke, ataupun korang memang suka makanan-makanan manis yang macam ni, korang boleh order. Memang sangat sedap. Please, korang tengok ni, dia punya mango dia tu. Okay. Tengok tu. Tengok tu. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Fokus, fokus. Okay. Bismillah. Tu nampak puding dia. Memang sangat-sangat sedap guys. Okay, rasa dia sangat-sangat perfect. Dia fit nice with my taste. Dia tak terlampau manis and orang kata masuk anak tekak tu rasa jamahan. Dia rasa macam ui sedap dia masuk kan. Mantap, memang mantap. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh buat ASMR tak? Hmm.
Aku rasa makanan ni dia sesuai, puding ni dia sesuai untuk semua umur, semua peringkat umur sesuai. Dan kalau bagi dekat budak-budak, memang diorang akan fall in love with this pudding, trust me. Mungkin korang nak hadiahkan dekat bini ke, nak hadiahkan dekat suami ke, nak bagi family rasa ke, memang perfect. Ataupun mungkin korang ada event, ada majlis, korang boleh order. Memang sangat-sangat sesuai lah untuk okay, memang sangat sesuai lah sama ada korang nak beli untuk makan-makan family ke ataupun kadar korang sendiri nak rasa ke pun boleh. Habis guys. Okay, so Sumango alhamdulillah dah habis. Memang kenalah taste dia tu memang perfect. Okay, so next one kita akan rasa Beast Pudding pula, jom. So here it is, Beast Pudding. Okay, kalau tengok daripada luar ni, dia punya packaging dia ada lebah. Okay, maksudnya dia ni madu lah, perisa madu. Beza dengan Sumango tadi, dia ada gambar mango, memang terang-terang lah mango dekat situ. So first thing first yang aku tertarik untuk Beast Pudding ni, okay kita buka dulu. Alright. Aku tunjuk montage dekat situ, korang boleh nampak. First thing first yang aku tertarik adalah berbola dia. Ni nampak tak berbola dia ni? So, berbola dia dekat sini. Yang aku tertarik sebab bola dia sangat cantik tau. Dia macam sesayang kan, nak kunyah kan. Tapi bila korang dah masuk dalam mulut tu, dia pecah tu memang. Okay, let's me demonstrate dulu. Okay, kita ambil sikit. Ambil kau. Ambil besar terus macam ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ada berbola tau dekat atas ni. Ada berbola 3 biji kat sini. Dia meletup lah mulut. Memang best guys. Memang best. Dia punya madu tu cair dalam mulut. Mantap. Sedap guys, memang sedap guys. Aku dah 5 ke 6 bulan aku tak makan manis. And bila badan aku dah drop, aku rasa yakin lah untuk aku makan manis ni. Dan pada aku, banyak kali aku ulang, dia perfect. Dia tak terlampau manis, dia tak terlampau, orang kata rasa dia tu ngam lah. Rasa dia ngam. So memang nice untuk budak-budak pun, memang sangat sesuai ni. Aku sangat syorkan untuk korang beli ni, untuk korang rasa. Okay. So ini adalah Beast Pudding. Alhamdulillah guys, dah habis dah pun. Dua-dua ni dah habis dah. Okay, satu Beast Pudding, satu Sumango. Dua-dua memang perfect. Memang sedap guys, aku tak tipu. So, pada korang yang kalau korang rasa nak beli ataupun korang rasa teringin lepas tengok aku makan ni, so korang jangan risau. Korang boleh order sahaja. Aku akan letak nombor WhatsApp dekat bawah. Dan juga korang boleh tengok Facebook Dapur Kak Chun. Korang boleh tengok sendiri dekat situ. Dan korang boleh order. Dapur Kak Chun dia cover kawasan area sekitar Pulau Pinang, Parit Bunta dan juga Bandar Baru. Korang boleh saja order, Dapur Kak Chun akan sampai depan pintu rumah korang sebab dia menyediakan servis COD. Okay, korang order sekarang, jangan tunggu lama-lama. Order sekarang, rasa sekarang. Okay, sebelum video ni habis, aku nak ucapkan thank you so much pada korang yang tengok video ni. Dan juga thank you so much pada Dapur Kak Chun sebab bagi peluang untuk merasa Beast Pudding dan Sumango Pudding ni yang sangat TikTok dan sangat sedap. Okay, so that's it from me today. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye bye.